bersama dengan saya macam-macam. Tentu je dalam macam-macam saya, kita tak lupakan asal usul kita, kita tak lupakan budaya-budaya kita. Dan kali ini kita akan bawakan apa yang dikatakan sebagai kesenian mempertahankan diri di kalangan masyarakat India yang mereka kenali sebagai Kalari Payat. Kalau anda nak tahu, jom kita saksikan dulu Kalari Payat. Mari ke depan, saya nak berkenalan. Sorry Uncle, ya, kita tak boleh panjang-panjang ke? Rancangan ni satu jam je. Okey, you boleh cakap ke ada orang yang boleh saya panggil? Ustaz Bakar. Oh, kita nak panggil Maguru Ustaz Bakar. Assalamualaikum. Khabar. Ini ambil. Okey. Inilah, dekat mana agaknya beroperasinya Kalari Payat ni? Kalari Payat dioperasi di Jalan Bangsa. Belakang, oh, dekat Bangsa? Bangsa. Straight time punya belakang. Jadi, umur yang boleh masuk ni macam mana? Adakah yang paling tua ataupun yang paling muda yang boleh masuk? Umur tu tak nak kira. Tak kira lah rambut banyak mana semua tak okey. Boleh juga? Boleh. Rambut sikit ni macam boleh sama. Kalau kata dada saya bersih, tak ada apa-apa? Boleh masuk juga? Boleh. Dada bersih ke dada bengkak pun boleh. Terima kasih. Tepukan untuk Maguru Ustaz Bakar. Terima kasih. Kalau hitam macam ni, maknanya sudah tua. Maknanya sudah senior lah. Senior, pakar. Pakar. Kalau merah ni maknanya apa? Intermediate. Yang kuning? Alah, kindergarten. Sorry ya. Sudah senyum akhirnya. Okey, siapa yang aku nak panggil ke atas ni? Ya, nak cuba ya. Yang ni macam Jehan muka ni. Jehan, looks like you lah the beard, the janggut. Okey, ni best pakai slipper, melanting lah ni. Ada penonton tiba. Siapa mau bantai dia? Siapa mau pukul dia? Siapa mau ajar macam serupa tadi? Ada pukulan, ada tulisian dan baling orang. Baling orang. Kita baling dia, you tengoklah sampel satu dua. Okey, sampel. Sempat, nanti abang saya baling. Sini bang. Kita tengok dulu. Baling orang. Oh, boleh ke ni? Ambulans mesti ada. Mengucap dia. Saya suka yang last tu lah, yang awak guling-guling ke sana tu. Siapa buat tadi? Tolong buat dekat saya. Ingat tak boleh. Tunggu sekejap lagi you.
Macam mana? Yang last tadi, yang last tu. Yang you tarik, macam mana? Tarik pelan-pelan. Lah, kita buat slow motion lah. Laju-laju buat benda. Okey, slow motion. Kita tahan. Oh, saya tumbuk macam ni. Tahan. So, ni kena luruskan lutut. Ha, luruskan lutut. Macam mana luruskan lutut? Luruskan kaki lah. Oh. Eh, baju sponsor yang koyak ya? Ha. Kalau guling, kaki kena lurus. Okey, okey. Cepat. Kita buat, ya? Boleh takkan yang gagap perkasa tak boleh. Cepat. Baling dia bang sampai keluar sana. Baling ni. Dia ni lain bang. Dia ni baling bang. Dia putar-putar dulu boleh baling bang. Bincang lain tu dah lah. Memang belajar silat lah. Alhamdulillah. Kita kena belajar benda-benda macam ni. Bukan untuk abang kita. Apa bang? Dah lama buat video ni. Sekejap. Abang cakap apa bang? Abang tadi datang pakai slipper ke? Abang duduk dulu, nanti kita carikan ya. Itulah harap balik macam tu barang. Ting tong. Kepada sesiapa yang menjumpai selipar, selipar Jepun yang telah terkoyak sikit depan, sila kembalikan kepada tuannya.